Assalamualaikum dan salam sejahtera. Melaporkan Seri Pentas Petani Jaya. Ramai orang tidak tahu yang mereka tahu tentang organizational structure. Hari ini saya akan menemuramah mereka tentang lebih mendalam tentang divisional structure. Bersama saya pada hari ini seorang marine engineer dari Petronas. Ya. Seperti yang kita tahu, saya akan menemuramah encik tentang organizational structure. Apa yang encik tahu tentang organizational structure? Teruskan encik. Okey. Terima kasih encik Anwar Akmal ya. Apa yang saya tahu tentang organizational structure ni, ia terbahagi kepada empat. Satunya adalah functional, divisional, matrix dan juga network. Ya, yeah, tu. Okey, terima kasih encik pada hari ini kerana sudi ditemuramah oleh kami. Sekian. Yes. Thank you. Okey, bersama saya pada hari ini adalah Pakcik Abu. Pakcik Abu daripada Kampung Semerah Padi. Okey, Pakcik, saya nak tanya Pakcik, apa yang Pakcik tahu berkenaan divisional structure ni, Pakcik? Apa yang Pakcik tahu pasal divisional, apa divisional structure ni, dia terbahagi pada tiga. Yang pertama, produk, geografi dan customer. Itu je lah yang Pakcik tahu setakat ni. Ada apa-apa lagi je, Pakcik? Cakap banyak pun tak nak. Pasal pakcik pun tak tahu apa pasal benda tu. Nanti anak terangkan lah pada pakcik. Okay, terima kasih kepada Pakcik Abu yang sudi ditemu ramah pada hari ni. Brother. Kenapa? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, hari ni saya ingin menemu ramah brother tentang apa yang dikatakan tentang product division. Okay, teruskan. Ni pak cik ada pak brother ada tanya dekat pak cik yang tadi tu. Ha, cabu. Okey, apa yang aku tahulah product division ni dia membahagikan ahli-ahli dalam organisasi dia mengikut produk masing-masing. Okey, contoh kepakaran produk dia, kepakaran seorang ni dalam produk ni. Okey, so dia bahagikan orang-orang dalam organisasi tu mengikut kepakaran produk masing-masing. Dan dalam product division ni dia memerlukan teknologi. Okey, itulah yang saya tahu. Okay, brother boleh teruskan berlari. Okay, bersama saya di Kampung Semerah Padi. Okay, hari ni saya bersama dengan seorang adik ni. Dia, adik apa, nama apa? Ali. Okay, saya ingin tanyakan kepada adik Ali pada hari ni. Apa yang dimaksudkan dengan geografi, geographical division? Yeah. Geografi saya fail lah. Mesti ada atas samping kan? Oh, saya ada baca sikit-sikit lah pasal geographic division ni. Geographic division ni macam satu aktiviti yang di mana aktiviti organisasi tu tertumpu pada satu tempat ikut tempat yang sesuai. Contoh macam department agriculture sesuai kat tempat-tempat yang dekat dengan sawah padi. Macam tu lah yang saya faham. Okay, terima kasih adik-adik. Cantik baju. Saya nak boleh? Sudah. Terima kasih. Bersama saya, iaitu kawan kepada adik-adik. Siapa nama adik? Bakar. Okay. Adik Bakar, apa yang saya ingin tanya kepada adik ialah berkenaan tentang customer division. Apa yang adik faham tentang customer division? Apa yang saya tahu, customer division ni dia adalah satu organisasi, struktur organisasi yang memfokuskan kepada customer saja. Contohnya dia memberi layanan yang secukupnya, yang sebaiknya kepada customer. Sebagai contoh, apa yang kita dapat dalam satu organisasi yang dinamakan Celcom, dia ada satu pekerja yang melayan customer melalui telefon bimbit mereka. Untuk mereka menyelesaikan masalah yang mereka menghadapi. Okay, terima kasih Adik Bakar tentang penjelasan yang amat menarik sebentar tadi. Okay, sekian terima kasih. Maaf, saya telah kehabisan orang untuk ditemu ramah, maka saya akan menemu ramah semula seorang marine engineer. Maaf Encik, saya ingin menemu ramah semula Encik Akin sebagai untuk menanyakan soalan tentang kebaikan dan keburukan divisional structure. Okey Encik, mungkin Encik boleh terangkan semula apakah kebaikan
tentang divisional structure ni. Okey, sebagaimana yang kita tahu, setiap benda ada kebaikan dan keburukannya. Sama juga seperti apa tadi? Divisional structure. Divisional structure ni antara kebaikannya, benda ni dibahagikan dalam beberapa sektor ataupun mengikut division masing-masing. Dia ada apa tadi saya cakap? Dia ada geografi, dia ada produk, dia ada market, dia ada customer. Betul tak? And so nanti mereka akan lebih pakar terhadap satu tempat tu. Tapi keburukannya dia dia bila kita dah terhebat satu tempat tu, kita tak hebat tempat lain. Faham tak? Tu air rojak lah. This difficult to coordinate among the division. Tu dalam English. Okay. Tu je, Encik. Tu je. Okay. Sekian, terima kasih. Okay. Sekian saja temu ramah berkenaan divisional structure pada hari ini. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi. InsyaAllah, Tuhan bantu. Hai.